Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau lebih mengetahui dengan apa yang berlaku di negara kami ini. Maka hilangkanlah, hindarkanlah, jauhkanlah segala perkara yang mudaratkan kami. Kerana kami berserah kepadamu pada hari ini, memohon sungguh-sungguh kepadamu. Ya Allah, tolonglah kami. Tolonglah kami, bantulah kami dalam menghadapi masalah wabak penyakit COVID-19 ini, Ya Allah. Kerana Engkau lah yang menurunkan penyakit. Engkau lah juga yang menghilangkan akan penyakit. Kami meminta ampun kerana dosa kami terlalu banyak kepadamu, Ya Allah. Kerana dosa kami, kami lupakan kamu sebelum ini, Ya Allah. Sekarang kami kembali kepadamu beramai-ramai seluruh rakyat Malaysia memohon ampun kepadamu. Dengan kini kami harap kamu kasihan belaslah kepada kami. Mudah-mudahan diberi kebaikan, kesembuhan, selamat daripada penyakit dengan kadar yang berapa segera, insya Allah berilah peluang kepada kami sekali lagi. Jangan kamu azabkan kami dengan perkara yang tidak mampu kami hadapi ini. Ya Allah, berilah kekuatan kepada segala petugas-petugas yang ada di barisan hadapan, tentera, polis, Kementerian Kesihatan dan sebagainya, supaya mereka cekal dan tabah untuk terus berjuang menjadi wira-wira negara. Kami yang ini menjadi rakyat jelata, berikan kepahaman dan kekuatan untuk sama-sama berjuang untuk menolak, membuang, menghapus, menghilangkan segala masalah yang sedang kita hadapi ini, insyaAllah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya dengan ini nak ucap terima kasih kepada Ustaz Azhar, insyaAllah.